Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And hi ya beauties, jumpa lagi tentunya bersama saya Novia di New Beauty Diary Channel. Nah, di video kali ini Novia ingin memberikan tips buat teman-teman sekalian bagaimana menggunakan serum untuk teman-teman yang memiliki jenis kulit berminyak, memiliki jenis kulit kering, maupun teman-teman yang memiliki jenis kulit kombinasi. Apabila teman-teman sudah melihat video Novia sebelumnya, yaitu adalah mengenali jenis kulit ya. Nah, setelah dari video tersebut tentunya pasti teman-teman udah lebih paham ya, untuk mudah-mudahan bisa lebih mudah untuk mengenali jenis kulit teman-teman sendiri. Nah, setelah itu pastinya kita akan memilih produk yang sesuai dengan jenis kulit kita ataupun problema yang sedang kita hadapi. Akan tetapi biasanya ada banyak teman-teman juga yang suka bertanya sama Novia tuh, kalau pakai serum kok kenapa muka aku lebih berminyak? Ada juga yang nanya, kok kalau aku pakai serum akan ada suka ada beruntusan gitu ya. Terus ada juga yang bertanya, kalau misalnya aku pakai serum kok kayaknya lengket ya. Jadi ada berbagai pertanyaan mengapa menggunakan serum ini akhirnya membuat kulitnya terasa tidak nyaman. Yang pertama adalah pastinya kita menggunakan serum ini tidak boleh berlebihan. Jadi secukupnya. Bagaimana sih secukupnya itu? Nah, bagaimana secukupnya itu kan pertanyaannya. Nah, tadi yang pertama adalah apabila teman-teman sekalian yang memiliki jenis kulit kering, buat teman yang memiliki jenis kulit kering itu gunakan serum di 5 titik. Jadi gunakan serum di 5 titik, yaitu di kening, pipi kanan, pipi kiri, di hidung maupun di dagu. Di mana kulit kering ini memerlukan asupan elastisitas yang lebih gitu ya, pelembab yang lebih, sehingga kita menggunakan di 5 titik ini akan lebih merata. Ya, akan lebih merata. Jadi ini lebih maksimal untuk melembabkan dan juga membuat kulitnya itu lebih moisture dan juga akan membuat kulit itu lebih elastis. Nah, sedangkan buat teman-teman sekalian yang memiliki jenis kulitnya itu adalah kombinasi, jadi hanya menggunakan 4 titik saja, yaitu adalah di kening, pipi kanan, pipi kiri, dan hanya di dagu. Ya, dimana biasanya di area hidung ini akan telah berminyak ya, atau telah berminyak tapi tidak berlebihan, biasanya memiliki jenis kulit kombinasi. Jadi hanya kita perlukan menggunakan di 4 titik dan itu tidak berlebihan. Jadi hanya setetes, satu tetes, satu tetes, satu tetes, dan kita ratakan. Nah, kemudian yang ketiga, apabila teman-teman memiliki jenis kulit berminyak seperti apa? Nah, biasanya jenis kulit berminyak ini kan akan banyak oily-nya. Biasanya akan melebar yaitu dari sini sampai ke sini ya, dan di dagu juga ada. Sehingga oleh karena itu Novia menyarankan untuk hanya menggunakan di 3 titik saja, yaitu adalah di kening, di pipi kanan, dan pipi kiri. Jadi tidak menggunakan di dagu maupun tidak menggunakan di hidung, di area hidungnya. Jadi hanya kening, pipi kanan, pipi kiri. Jadi hanya 3 titik yang diteteskan untuk diratakan ya. Jadi ini diratakannya merata ya, sampai di area leher. Di area leher biasanya kita tarik ke atas seperti ini, sehingga serum tersebut akan lebih terpenetrasi dan juga masuk ke dalam ya. Mungkin di video Novia sebelumnya juga Novia telah mengajarkan bagaimana cara kita menggunakan serum dan juga melakukan massage ya, lifting massage, sehingga serum itu sendiri lebih terpenetrasi. Nah, jadi buat teman-teman sekalian yang tadi ada pertanyaan, kalau misalnya mukanya berminyak pakai serum kok tambah berminyak? Iya, karena penggunaannya berlebihan ya. Terus kemudian ada yang bertanya lagi, kok kalau aku pakai serum kok lengket gitu ya? Sama juga, jadi penggunaannya terlalu berlebihan, dimana serum ini tidak berlebihan, biasanya hanya satu tetes ya. Buat teman-teman sekalian, kita mungkin harus pahami kalau serum itu ada berbagai macam tipenya, dan juga ada yang tipenya essence ya. Jadi kalau essence ini dia tidak akan lebih terlalu kental, tapi kalau serum itu dia akan lebih kental ya. Kalau essence itu dia seperti water, tapi dia juga liquid, tapi tidak terlalu kental, tapi dia lebih watery gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman juga yang memiliki jenis kulitnya oily, mungkin bisa memilih menggunakan essence. Tipe serumnya adalah essence, sehingga tidak terlalu oily di wajahnya. Berbeda dengan teman-teman yang memiliki jenis kulit kering, Novia sarankan untuk menggunakan tipe serum ya. Nah, jadi demikian kiranya video Novia di kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video-video Novia berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and bye bye beauties.